Bakal viral Raffi Ahmad, foto sosok ibu Bilqis terpajang di Instagram suami Nagita Slavina. Reaksi netizen tak terduga. Dikutip dari sosok.id, foto sosok ibu Bilqis Ayu Ting Ting tiba-tiba terpampang di Instagram Raffi dan Nagita. Padahal terakhir kali foto sosok ibu Bilqis Ayu Ting Ting muncul di IG Raffi dan Nagita sudah bertahun-tahun lalu. Kini foto sosok ibu Bilqis kembali terpajang di IG Raffi dan Nagita. Apa yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Ya, jarak antara Ayu Ting Ting dengan Raffi dan Nagita sudah menjadi rahasia umum. Jarak ini diduga tercipta lantaran gosip ATT dengan suami Nagita, Raffi Ahmad, beberapa tahun lalu. Kala itu, ATT sempat digosipkan punya hubungan dekat dengan Raffi yang notabene suami Nagita. Namun, gosip ini langsung dibantah oleh Raffi dan ATT. Sayangnya, gosip sudah melebar sampai kemana-mana. Sekalipun Raffi dan ATT klarifikasi, netizen pun pilih tak percaya. Diduga imbas gosip tersebut ada jarak tercipta antara ATT dengan Raffi dan Nagita. ATT yang dulu fotonya seliweran di Instagram Nagita dan Raffi kini tak pernah lagi dipajang. Setelah sekian lama, foto ATT tiba-tiba terpampang di Instagram Pasutri itu. Melansir Banjarmasin Post pada hari Sabtu, 3 September 2022, usut punya usut, foto ATT yang dipajang rupanya adalah daftar nominasi. Yeah, ATT dan Raffi rupanya bakal bersaing dalam ajang Indonesia Television Awards September 2022. Dikutip dari akun Instagram @raffinagita1717, ATT dan Raffi masuk dua kategori yang didominasikan, yakni pembawa acara televisi populer dan artis televisi terpopuler. Tak hanya berdua, ATT dan Raffi juga bakal melawan artis lainnya dalam memperebutkan dua kategori tersebut. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang keluar jadi pemenang dalam dua kategori tersebut. Kabarnya, pemenang dua kategori tersebut yang bisa saja ATT, Raffi Ahmad atau artis lainnya, belum diumumkan pada perhelatan Indonesia Televisi Awards September 2022 mendatang. Sontak saja, keberadaan ATT dan Raffi dalam kedua kategori tersebut menyedot perhatian netizen. Banyak netizen yang menaruh dukungan pada sosok ATT. Namun tidak sedikit pula yang percaya bila Raffi Ahmad bakal keluar sebagai pemenang. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari All In Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.